Nginap di Kostel The Brothers Singkawang, kira-kira budgetnya habis berapa dan fasilitasnya ada apa aja ya guys? Yuk simak videoku yang satu ini. Hello everyone, kali ini aku mau review ke kalian Kostel The Brothers yang lokasinya ada di Jalan Tani nomor 20, Kota Singkawang. Ini tuh kos-kosan rasa hotel yang tentunya fasilitasnya lengkap, harganya juga terjangkau, dan cocok buat kalian yang pengen cari penginapan di area Singkawang. Di sini mereka sudah menggunakan smart lock, jadi aman banget. Area parkir yang luas, bisa untuk motor maupun mobil, fasilitas free wifi, layanan resepsionis 24 jam, dan tentunya kalian bisa request mau yang kamar single bed ataupun yang twin bed. Kamarnya luas, nyaman, bersih, dan rapi banget. Ada kamar mandi di dalam dan tentunya lengkap dengan fasilitas baik AC maupun yang lainnya. Kostel The Brothers ini merupakan penginapan dengan konsep minimalis modern yang tentunya aksesnya tuh mudah banget untuk ke pusat kota karena untuk lokasinya ini hanya 2 menit dari Singkawang Grand Mall. Untuk harga sewa per malamnya, kalian bisa dapetin mulai dari harga 250 ribuan per malamnya khusus di hari weekdays. Nah, yang spesialnya lagi di Kostel ini bentar lagi bakalan ada grand opening cafe-nya loh guys, yang tentunya memudahkan kalian untuk membeli makanan ataupun sambil nyantai di Cafe The Brothers. Nah, kalau timing favorit aku saat nginap di sini tentunya itu pas waktu menjelang malam dan juga saat malamnya nih guys. View-nya tuh juara banget deh ya pokoknya. Apalagi kalian bisa sambil santai di teras kostelnya kayak gini nih. Pokoknya kostel di sini tuh bener-bener nyaman banget tempatnya dan recommended banget buat kalian yang pengen nginap di Singkawang. So, buat kalian yang pengen nginap, boleh langsung booking sekarang melalui kontak yang ada di sini ya guys. Well guys, aku rasa itu dulu untuk video review aku hari ini. Thanks for watching and see you!